Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jahari bin Yaakob daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Tajuk kajian saya adalah Cabaran E-Learning di kalangan pelajar semasa pasca COVID-19 Politeknik Kota Kinabalu. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran awal tentang cabaran-cabaran pembelajaran secara online di dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Untuk kajian ini, responden terdiri daripada dua kumpulan pelajar di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Pelaksanaan soal selidik adalah secara online menggunakan Google Form. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti cabaran-cabaran umum berkaitan e-learning yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di KM3A dan di EE3A agar bantuan kaunseling atau bantuan sewajarnya dapat disalurkan jika perlu. Berikut adalah cabaran-cabaran yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tempoh pelaksanaan e-learning. Untuk kajian ini, fokus adalah kepada cabaran peribadi yang dihadapi oleh responden. Objektif bagi kajian ini adalah menyenaraikan cabaran-cabaran yang dihadapi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi sesi pembelajaran e-learning. Jumlah responden yang terlibat adalah seramai 56 orang. Dan data hasil daripada soal selidik dianalisis menggunakan Skomin 1 hingga 5. Dapatan kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu A, B dan C. Bahagian A adalah maklumat responden yang terlibat dalam kajian. Hasil daripada soal selidik, dua cabaran yang sering dihadapi oleh responden adalah masalah capaian kemudahan internet yang lemah dan suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Bahagian C adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran online responden. Hasil kajian ini mendapati ia menunjukkan semua pihak telah memberi bantuan dan dorongan yang sewajarnya kepada para pelajar ketika melaksanakan sesi pembelajaran masing-masing. Berikut adalah senarai cabaran-cabaran pribadi yang dialami oleh responden sendiri. Bahagian ini akan diulas
pada topik yang seterusnya. Empat cadangan penerbaikan disyorkan kepada pihak institusi berdasarkan dapatan yang diperolehi melalui cabaran peribadi responden.